YouTube 4000 jam tayang, itu mudah. Neng lu gue liatin nonton YouTube. Oke deh, Adi YouTube Entertainment emang keren. Gue akan nonton, subscribe, like, dan share. Cara cepat dapat 1000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Adi Ucup Entertainment. Kamu punya channel YouTube tapi jumlah subscriber hanya puluhan saja. Lalu bagaimana cara menambah subscribe di YouTube? Kamu bisa menemukan tombol subscribe di bawah video YouTube manapun atau di halaman channel. Setelah subscribe ke channel, setiap video baru yang dipublikasikan oleh channel tersebut akan muncul di feed subscription kamu. Kamu juga dapat mulai menerima notifikasi saat channel yang disubscribe memublikasikan konten baru. Jika subscribermu sudah banyak, kamu berpeluang mengeruk penghasilan besar sebagai YouTuber. Berikut cara menambah subscribe YouTube kamu dengan cepat dan aman. Indeks Detik Ini Tips dan Trik Dear YouTuber, ini 7 cara menambah subscribe di YouTube dengan cepat. Niken Widya Yunita, Detik Ini Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2020 pukul 22.36 waktu Indonesia Barat. Foto istok Dear YouTuber, ini 7 cara menambah subscribe di YouTube dengan cepat. Jakarta, kamu punya channel YouTube tapi jumlah subscriber hanya puluhan saja. Lalu bagaimana cara menambah subscribe di YouTube? Kamu bisa menemukan tombol subscribe di bawah video YouTube manapun atau di halaman channel. Setelah subscribe ke channel, setiap video baru yang dipublikasikan oleh channel tersebut akan muncul di feed subscription kamu. Kamu juga dapat mulai menerima notifikasi saat channel yang disubscribe memublikasikan konten baru. Jika subscribermu sudah banyak, kamu berpeluang mengeruk penghasilan besar sebagai YouTuber. Berikut cara menambah subscribe YouTube kamu dengan cepat dan aman. Baca juga, sebut fans Malaysia dan Singapura gila, PewDiePie minta maaf. 1. Harus punya konten menarik agar kamu memiliki subscriber banyak. Kamu harus memiliki konten dan video yang menarik. Video yang diupload harus yang lucu atau video seram, serta video yang menghibur. Bisa juga video tentang kabar kekinian. 2. Upload video rutin. Di sini yang diunggulkan adalah produktivitas. Semakin sering kamu mengupload video, semakin banyak penggemar kamu. Jangan lupakan kualitas video. Jika kerap mengupload video secara rutin, kamu bisa mengunggahnya setiap weekend. Sudah ada orang-orang yang menunggu videomu lo. 3. Sebarkan link video ke Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Cara menambah subscribe di YouTube berikutnya yakni kamu bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter untuk mempublikasikan konten kamu. Lakukan ini setelah selesai mengunggah sebuah video. Dijamin, lambat laun channel YouTube-mu juga akan memiliki banyak subscriber. 4. Beri keyword populer. Jangan remehkan kekuatan Search Engine Optimization, SEO. SEO bukan hanya dipakai dalam artikel tulis. Untuk upload video, kamu harus mengoptimalkan SEO. Mengoptimalkan SEO dengan memberi keyword populer, YouTube bisa membaca nama file video kamu dan semua kode saat kamu mengunggah video. Jadi kalau keyword yang ingin kamu gunakan adalah cara menanam cabai, maka jadikan itu nama file video kamu diikuti dengan format video seperti MP4, MOV, dan lainnya. Kamu juga bisa gunakan tag agar viewer tahu tentang video tersebut. Dengan memberi tag, kamu tidak hanya memberitahu viewer, namun kamu juga memberitahu YouTube. YouTube nantinya akan mengaitkan video kamu dengan video lainnya. Hal ini bisa memperluas jangkauan konten video. Perlu diingat, jangan asal memberi tag. Beri tag yang relevan dengan isi video. Indeks Detik Ini Tips dan Trik Dear YouTuber, ini 7 cara menambah subscribe di YouTube dengan cepat. Niken Widya Yunita, Detik Ini Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2020 pukul 22.36 waktu Indonesia Barat. Foto istok Dear YouTuber, ini 7 cara menambah subscribe di YouTube dengan cepat. 4. Beri keyword populer. Jangan remehkan kekuatan Search Engine Optimization, SEO. SEO bukan hanya dipakai dalam artikel tulis. Untuk upload video, kamu harus mengoptimalkan SEO. Mengoptimalkan SEO dengan memberi keyword populer, YouTube bisa membaca nama file video kamu dan semua kode saat kamu mengunggah video.
Jadi kalau keyword yang ingin kamu gunakan adalah cara menanam cabai, maka jadikan itu nama file video kamu diikuti dengan format video seperti MP4, MOV, dan lainnya. Kamu juga bisa gunakan tag agar viewer tahu tentang video tersebut. Dengan memberi tag, kamu tidak hanya memberitahu viewer, namun kamu juga memberitahu YouTube. YouTube nantinya akan mengaitkan video kamu dengan video lainnya. Hal ini bisa memperluas jangkauan konten video. Perlu diingat, jangan asal memberi tag. Beri tag yang relevan dengan isi video, baca juga, 5 ponsel terbaik 2019 versi tag YouTuber Indonesia adalah, 5. Buat judul ringkas sama seperti sebuah tulisan, buatlah judul ringkas. Buatlah judul yang jelas dan ringkas. Keyword memiliki peran besar bahkan jika tercantum pada judul, apalagi jika judul tersebut sesuai dengan apa yang dicari oleh viewer. Video dengan keyword yang tercantum pula di judul, sedikit lebih unggul dari mereka yang tidak menerapkannya. 60 karakter adalah batas aman supaya judul tidak terpotong di result page. 6. Pelajari dan aplikasikan tips dari YouTube. YouTube menyediakan berbagai tips agar setiap orang bisa sukses di YouTube. Banyak tutorial membuat video berkualitas dan kiat meningkatkan jumlah pengunjung. Untuk mendapatkannya, pelajari dengan baik, dan praktikkan saran-saran mereka. 7. Terjemahkan videomu. Menerjemahkan video merupakan salah satu cara menambah subscriber di YouTube. Kamu bisa melihat di analitik, dari mana penonton videomu kamu berasal. Kalau ada salah satu negara Eropa atau Amerika, pasanglah terjemahan. Untuk uji coba, kamu bisa menerjemahkan satu video yang jumlah viewersnya paling banyak. Terima kasih, sampai ketemu di video Adi Ucup Entertainment berikutnya. Sampai jumpa, daaah.